Menyeling Hari Pelanggan Nasional, perusahaan listrik negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngadegdeg Gatran Studio Mall selaku salah sahiji pelanggan Mall Panggedena di Kota Bandung. PLN Turta TSM Bandung dengken rarancang pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di area mall. Manajemen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngadegdeg Katran Studio Mall Kota Bandung di Nararaga milangkala Hari Pelanggan Nasional tahun 2022. Hari Trans Studio Mall Telian ti salah saiji mall Panggedena di Jawa Barat anu oge pelanggan sektor bisnis PLN anu mimiti rebound satuta sasalan COVID-19. Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN UID Jawa Barat Gunawan nandeskeun eta kegiatan teh mangrupa momentum ngaraketkeun tali silaturahmi antara PLN jeung pelanggan. Pihakna boga karep ngabandungan sora pelanggan kukituna bisa nyumponan ekspektasi pelanggan pikeun ngaronjatkeun pangladen. Dinamprona pihakna madung dengkeun rerancang masang stasiun pengisian kendaraan listrik umum di wilayah Mall Harita. PLN Jabar Smile ini adalah program yang win-win-win. Mungkin win-win-winnya nanti banyak. Ya, jadi misalnya kami contohkan yang sudah berjalan, teman-teman PLN itu sekarang di samping jualan listrik juga jualan kompor. Ya, itu bisa win-win-win karena apa? Satu, win bagi PLN, jualan listriknya banyak. Win bagi pelanggan, beli kompornya dapat diskon dan kemudian berhemat karena memasak dengan listrik itu lebih murah daripada dengan gas. Kemudian win bagi pabrik kompor, tentu saja jualannya laku tambah banyak. Alhamdulillah selama ini kita merasakan pelayanan yang sangat baik dari PLN, ya. Kerjasama yang cukup baik, fast respon, dan sangat mendukung seluruh kegiatan bisnis kami di sini. Jadi apabila kami ada kebutuhan yang urgent, ya, ada tamu atau apapun, PLN selalu mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, event-event besar di kawasan ini. Harapan kami ke depannya adalah bisa menjalin kerjasama yang lebih banyak lagi dengan PLN, terutama untuk mendukung program pemerintah. Kami bersedia untuk menjadi stasiun pengisian bahan bakar listrik, ya, untuk kendaraan. Mudah-mudahan mall kami ini menjadi mall percontohan bagi mall-mall yang lain di seluruh Indonesia. Prak-prakan masangkeun stasiun pengisian kendaraan listrik umum teh minangka ketak pangrojong program pamarentah patali jeung penggunaan kendaraan listrik. Pangna kitu kiwari anu marake kendaraan listrik di Jawa Barat beuking